wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dirama Music Store. Pada kesempatan kali ini saya akan menawarkan salah satu gitar. Pengen tahu gitarnya apa? Yuk, cek berikut ini. Merek gitar memang saya belum pernah tahu ya Mbah ya. Ya sing penting lek beli gitar tuh mereknya atau apa nih toh Mbah sebenarnya Mbah? Ya dibuktekne ning suarane. Suara dulu ya. Tergantung karo kebutuhan kanggo musik apa. Nah, itu. Itu loh teman-teman. Jadi kalau mau beli gitar jangan lihat mereknya dulu tapi langsung dijajal, langsung dicoba kualitas kayunya bagaimana, soundnya bagaimana, dan yang paling penting lagi kalau gitar tuh semakin tua semakin gimana Mbak? Semakin dipertanggungjawabkan harusnya kualitas. Oh, semakin matang ya Mbak ya? Iya. Pokoknya gitar tuh semakin tua kayunya semakin matang. Ini loh bro contohnya. Jadi kalau beli baru tuh belum tentu enak ya Mbak ya? Yang penting untuk musik apa? Yang itu paling penting. Kalau ini untuk musik blues, rock and roll. Soalnya cenderung untuk distorsi yang tipis, bukan distorsi tebal ya. Karena karakter untuk pick up-nya single ya. Single. Ya. Oke, Mbah, kita bahas sedikit-sedikit speknya, Mbah ya. Nah, dari pick up-nya, ini speknya ini memiliki 3 pick up single semua. Nah, ini yang pertama pick up neck, terus ini pick up middle, dan ini yang pick up bridge-nya. Semua single ya, Lur ya. Terus potensionya ada 3. Ini ada potensio volume, terus potensio tune ya dua ya. Terus di sini ada switch, ada 5 suara nanti ya. Jadi paling bawah ini nanti untuk karakter pick up yang naik, yang bridge ini ya. Terus yang atasnya dikit ini kombinasi antara middle sama bridge. Terus yang paling tengah middle aja. Terus atasnya middle, ini kombinasi middle sama pick up neck. Terus yang paling atas ini nanti adalah pick up neck. Langsung lalu. Oh iya Mbak, lah yang menarik ini gitar ini one piece, gak ada sambungannya lho. Spesial banget ini. Jadi pengaruh juga sama suara ya Mbak kira-kira nanti ya. Ya otomatis. Otomatis karena ini gak ada sambungannya. Kalau dilihat dari jarak dekat, nah nanti ada foto detailnya kita cantumkan ya. Gitarnya memang one piece dan warnanya favorit banget, ini sunburst ya. Nah, terus masih mulus juga lho bagian belakang. Wow, mulus tak? Mulus ini gitar aja. Di gitar ini memiliki 22 fret. Nah ini ya. Terus untuk necknya ini kayunya apa Mbak? Yang untuk fretboardnya apa? Fretboardnya apa Mbak ini? Fretboardnya ya juga. Jenis apa Mbak? Gak gitu hafal ya, pokoknya yang apa lah warna hitam? Ya cenderung rosewood. Rosewood ya, kalau hitam. Cenderung rosewood. Dan ini untuk apa ini Pak? Ukurannya jumbo ya Pak ya. Nah, fretnya ukurannya jumbo, jadi nggak gampang habis ya nanti senangannya dibuat main-main nggak gampang habis karena ini jumbo. Di bagian belakang headnya ini juga ada serial numbernya. Terus untuk kayu bagian neck belakang ini kelihatan serat-seratnya ya Pak ya. Jenis kayu apa ya? Saya nggak begitu hafal atau apa kayuan Pak. Ya nanti dicoba aja. Coba penting kualitasnya, kualitas tone-nya, suaranya bagaimana kita untuk musik apa? Musik itu apa? Ya. Kita buktikan. Di semua alat itu beli harus untuk musik apa sendiri-sendiri. Oh iya. Cocoknya sendiri-sendiri. Ini untuk musik metal cocok kalau metal. Untuk blues, rock and roll, blues, pop rock, pop cenderung blues. Kalau dangdut cocok nggak Pak? Bisa saja ya, nanti cuma bedanya pada distorsi saja. Terus nggak usah lama-lama, kita akan coba ya Pak ya. Yuk. Thank you.
Nah itu tadi sudah kita coba, ternyata karakter tone-nya kayunya berasa banget ya Pak ya. Ya. Nah coba Pak, dikit Pak. Tadi dicontohkan untuk musik yang dengan karakter ya distorsi yang tipis. Nah. Nah. Gimana Pak karakter kayunya tadi Pak? Wah berasa banget karakter kayunya. Nah itu loh kayunya. Okay. Ini nanti akan kita coba pakai drive juga nih Pak ya. Ya. Nah kira-kira nanti cocoknya di musik apa, terus masuknya di musik apa? Yuk langsung aja kita coba di untuk settingan efek yang lain. Tadi sudah kita coba untuk settingan apa Mbah? Kran ya Mbah ya? Kran ya. Nah, cocok untuk musik pop rock kayak apa Mbah? Ya, gitarisnya siapa itu? Eros ya? Saya coba tadi JAP-nya Eros. JAP ya. Eros. Cocok itu. Berarti cocok ya Mbah? Cocok juga. Nah, jika kalian berminat memiliki gitar merek LA musik ini dengan karakter kayu yang sudah tua dan bodinya apa itu One Piece, ini akan kita jual dengan harga yang terjangkau sekali, di harga Rp1.750.000 saja. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan info-info penting seputar alat musik yang akan kita review ataupun yang akan kita jual. Sampai jumpa di video berikutnya. Sikat Mbah.